Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Nak jatuhkan kerajaan, mestilah berani seperti Anwar. Itu tajuk yang amat best. Kamu setuju tak? Kalau kamu setuju, boleh komen saya setuju. Sekali lagi Shahbudin Hussein membuat kejutan dengan artikel yang memang power. Kali ini, nak jatuhkan kerajaan mesti berani seperti Anwar. Minggu lalu, sekali lagi timbul desas-desus mengenai komplot untuk menjatuhkan kerajaan perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim. Kali ini, komplot itu dikatakan akan dicetuskan melalui tindakan sejumlah ahli Parlimen BN meletak jawatan secara serentak untuk memaksa pilihan raya kecil atau PRK diadakan. Melalui PRK itu, ahli-ahli Parlimen yang meletakkan jawatan itu akan bertanding semula sama ada atas tiket PN atau atas tiket bebas untuk membebaskan diri mereka daripada terus terikat dengan PN yang telah mengikrarkan sokongan kepada Anwar. Seterusnya, melalui pakatan dengan parti-parti yang lain, mereka dikatakan akan bekerjasama memastikan Anwar hilang kedudukan sebagai Perdana Menteri. Dikatakan lagi, peletakan jawatan ahli parlimen itu adalah akan berlaku sekitar Jun depan agar PRK itu dapat diadakan serentak dengan PRN di 6 negeri iaitu Selangor, Pulau Pinang, Negeri Sembilan, Kelantan, Kedah dan Terengganu. Walaupun presiden daripada MCA sendiri iaitu Wee Kat Siong yang didakwa tahu mengenai komplot itu telah pun membuat penafian dan timbalan Perdana Menteri daripada Sarawak pula iaitu Fadhilah Yusof juga telah menolak kemungkinan penglibatan GPS dalam komplot tersebut, namun cakap-cakap mengenainya terus juga berlegar dan perbualan tentang pertukaran kerajaan seolah-olah tidak pernah ada titik noktanya. Di waktu-waktu yang tidak menentu, sering saja timbul kabar angin mengenai gerakan mahu menukar kerajaan dan menjatuhkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Begitupun, apa yang ketara, meskipun sudah beberapa kali tercetus berita mengenai perkara itu, yang muskil sekali tidak diketahui sesiapa, siapa ketua yang merancang dan tidak disebut juga siapa pula calon Perdana Menteri mereka. Baik ketika Hadi Awang, Tun Mahathir atau pihak lain yang bercakap mengenai hasrat untuk menukar kerajaan, mereka juga tidak menambahkan siapakah calon Perdana Menteri yang bakal diangkat untuk menggantikan Anwar. Dalam komplot tersebut yang tercetus minggu lalu, meskipun dilaporkan bahawa Mahyadin Mak Yassin akan jadi Perdana Menteri, kiranya perancangan itu menjadi kenyataan, tetapi Presiden Bersatu itu sendiri tidak pula pernah mengiyakan atau menafikannya sehinggalah sekarang ini. Bahkan berdasarkan gerak-geri politiknya yang terlihat sejuk sejak kebelakangan ini, ramai yang sudah hilang keyakinan terhadap Mahyadin Mak Yassin. Bagaimana seorang yang sejuk dan semacam tidak mengetuai sesuatu gerakan menjatuhkan kerajaan mahu dijadikan Perdana Menteri? Lagipun beliau ada kes mahkamah sekarang ini. Menonjolkannya sekali lagi sebagai calon Perdana Menteri mungkin akan menyebabkan wujudnya gelombang penolakan yang ketara daripada ahli-ahli parlimen sendiri. Dalam masa yang sama, walaupun diketahui bahawa Tun Mahathir memang mahu menjatuhkan Anwar, tetapi beliau sendiri tidak boleh dinamakan sebagai calon Perdana Menteri kerana bukan merupakan ahli parlimen. Lebih daripada itu, beliau juga tidak pernah menamakan sesiapa pun untuk menjadi Perdana Menteri jika Anwar berjaya dijatuhkan. Cubaan Tun Mahathir untuk berbaik-baik pula dengan pemimpin Perikatan Nasional setakat ini masih tidak menampakkan kejayaan, di mana majlis berbuka puasa anjurannya pada pertengahan Ramadan yang lalu tidak pun dihadiri oleh Mahyadin, Hamzah Zainuddin, Hadi Awang atau lain-lain pemimpin daripada Blok Pembangkang. Yang hadir pada ketika itu hanyalah Ahmad Faizal Azumur atau Peja bersama beberapa orang lagi wakil bersatu yang tidak cukup besar nama mereka. Jadi siapakah sebenarnya calon Perdana Menteri di sebalik seiring sewujudnya konon komplot untuk menjatuhkan kerajaan itu? Kalau bukan Mahyadin, adakah calonnya ialah Hamzah Zainuddin, ketua pembangkang sekarang, atau Hishamuddin Hussein?
Atau Ismail Sabri Rakub bakal ditunjukkan sekali lagi? Soalnya, siapa? Tidak kira bagaimana dan bila gerakan mahu menjatuhkan kerajaan itu mahu dijadikan kenyataan, sama ada benar-benar mampu atau tidak menjadi realiti, salah satu faktor penting menjayakan perkara seperti ini ialah siapa ketua yang merancang dan siapa calon Perdana Menterinya. Ia akan menjadi satu penentu sama ada rakyat menyokong atau menerima baik mengenainya. Lihat bagaimana timbulnya gerakan mahu menukar kerajaan yang berlaku sebelum ini. Ia bukan saja digerakkan oleh Anwar tanpa bersembunyi, malah beliau sendiri menonjolkan dirinya sebagai calon Perdana Menteri. Meskipun gerakan itu tidak pernah menjadi kenyataan, namun setiap kali ia timbul dan menjadi bahan berita, keterujaan rakyat terlihat amat ketara. Sebab itu, di sebalik cubaan menukar kerajaan tidak berjaya, Anwar melalui PH telah disokong rakyat dengan mendapat jumlah kerusi paling banyak dalam PRU15 yang lalu, yaitu sebanyak 82 kerusi parlimen. Seterusnya bergabung dengan GPS, BN, GRS, warisan dan lain-lain lagi untuk membentuk satu kerajaan perpaduan. Dalam erti kata yang lain, untuk menukar atau menjatuhkan kerajaan melalui apa jua gerakan politik, ketua gerakan tersebut dan siapa calon Perdana Menterinya mestilah jelas dan tidak disembunyikan. Orang itu mesti berani untuk menonjolkan diri sebagaimana beraninya Anwar Ibrahim sebelum ini sebagai ketua pembangkang berani menonjolkan dirinya sebagai calon Perdana Menteri sekiranya berjaya membentuk kerajaan. Dan memang terbukti benar bahwa beliau adalah Perdana Menteri. Kalau siapa yang mengetuai gerakan pun tidak diketahui dan siapa calon Perdana Menteri juga masih tidak pasti, lebih baik hentikan sajalah kerja buang masa itu. Baik Tun Mahathir, Hadi Awang dan lain-lain pemimpin yang mungkin akan bercakap lagi berkenaan menukar kerajaan selepas ini, harap jangan lupa sebut sekali nama calon Perdana Menteri yang ingin ditonjolkan itu. Kerajaan tidak akan jatuh sekiranya ia sekadar digempak-gempak-gempakkan oleh gerakan yang berkecamuk. Tiada ketua dan tiada calon Perdana Menteri yang tersipu-sipu malu untuk disebut namanya sebagai calon Perdana Menteri. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini ditulis oleh Sabudin Husin, 29 April 2023 diterbitkan di sabudin.com.net. Saya setuju dengan apa yang dinyatakan oleh Sabudin Husin ini. Kalau memang benar mau gulingkan kerajaan, mesti berani, mesti ada calon Perdana Menteri. Nanti rakyat bingung. Ya pun kalau nak jadi kerajaan, mesti ada Perdana Menteri. Barulah tahu. Saya fikir MP pun, ahli-ahli parlimen pun perlu nama siapa calon Perdana Menteri, barulah mereka sedia untuk menyokong. Kalau tidak, itu hanya satu berita kabar angin sajalah. Sia-sia kata Sabudin Husin, itu semua akan jadi satu perkara buang masa. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.